Di tempatnya Ustadz Pepe, teman-teman sedang motong batu. Gak tahu nih batu apa yang sedang dipoles. Ada Om Guntur, ada Mas Bayu juga. Tuh teman-teman, Mas Pepe nya sedang motong. Suaranya keras banget. Woi, mantap. Ada sosok kuntilanak katanya. Motong banyak apa? Mana. Bajar besi, motif keris. Ini keris. Ya, Sir Arafat ya. Wih. Terus mana keris, lagi keris, deh? Keris. Enggak begitu ya. Masih mentah ya, teman-teman. Lavender. Muka. Motif muka nih, lavender. Oh ya. Oke. Sambil ngelihat koleksi lamanya ya. Batu-batu gambar teman-teman. Ya pernah saya review juga ya. Ini Ustadz Pepe yang punya. Ya gambar pedang juga ada nih. Wih, lostun semua nih. Nih, alat tempurnya Ustadz Pepe nih. Misi Om pengen agak dekat. Yeah. Assalamualaikum, Ustadz Pepe lagi fokus. Wow, motif. Ya, kurang tahu motifnya dapatnya apa. Nah, ini banyak nih. Oke, itu aja teman-teman. Lavender. Oke, Lavender Nusa Kambangan. Mantap. Sekarang langsung kita review koleksi batu tumpangnya ya. Bahan-bahan tumpangnya banyak banget teman-teman. Ini bulu Hanuman. Cuma memang nggak begitu besar ya. Kecil ini. Ini yang kecil. Nih, ini ada yang gede juga. Ini batu khas Nusa Kambangan, Cilacap. Unik. Ini kalau digeser kayak gini, kalau udah jadi itu bergerak ya. Kemudian ada lagi apa ini teman-teman? Ini bahannya satu tong ya. Satu tong bahan. Banyak juga yang motif-motif nih. Yang motif apa aja nih? Sulaiman nih, Sulaimannya putih ini, motif Gunung Jerajat sebenarnya. Kita lihat lagi yang di sini. Ini bahan-bahan yang sedang dikum atau direndam. Di bawah juga ada tuh bahan bulu Hanuman, semuanya direndam. Om Guntur lagi menerawang terawang. Ini pacitan ya, bahan pacitan. Sudah dapat banyak nih yang dipotong. Banyak. Ini apa ini nanti dapatnya ya?
kayak telur kocok bukan? Kaca warna ya. Kelawi. Oke. Hampir-hampir kayak apinya telur ya. Telur kocok. Lihat. Wow. Wow. Ada lagi. Badar sekali. Oh ya, oke, pulang. Oh ya, ya. Ada garis-garisnya. Ini orang Garut bilang motifnya salur-salur. Satu alur. Badan besi uniknya. Oh, badan besi motif ya. Badan besi motif. Cuma satu warna ya, itu dua warna paling ya. Mister Bayu. Ini kayak nggak ada tenaganya nih. Lemas. Kenapa bebeknya? Ada bebek. Kepala ayam. Ayam. Wow, ada danau nya. Wow. Saking senengnya ya nemuin batu gambar nih. Harta karun terpendam, akhirnya nemu juga nih. Mantap. Orang koper, Ustaz Pepe nggak koper ya. Saking sibuknya. Itu tadi yang ada danaunya itu, Mas. Ada apa? Kayak ada danaunya tuh. Yes, betul. Nih. Jadi kayak... Matahari yang disini. Kalau ekonomi ini, muncul matahari dari pojok. Matahari kayak tanah. Banyak jackpotnya teman-teman. Ada untungnya kalau kita punya bahan ya. Jadi kita nggak tahu dalamnya. Kadang kalau yang kita nemunya bagus, banyak jackpot. Nah ini contohnya nih. Hampir semuanya pemandangan. Ada yang sama, ada yang berbeda. Bisa aja karena dia satu bahan, motifnya hampir sama. Mana ini? Lavender Nusa Kambangan. Lavender Nusa Kambangan. Wow, udah selesai. Rengarengo banget ini. Ya. Teman-teman tahu nggak boyekan yang jangkreng? Jadi itu pinggangnya itu jenuh-jenuh teman-teman. Ini Ustadz Fefe boyekan yang jangkreng ya. Oh iya, tadi belum direview ya. Ini tasbihnya apa ya, teman-teman? Ada tasbih dijemur. Ini udah berapa bulan ini? Saya lihat dijemur kayak gini terus. Nggak tahu ini. Saya juga suka untuk nge-reviewnya. Ini teman-teman banyak sekali yang sudah dibelah ya. Ini bahannya tadi yang sudah dipoles sama Ustadz Bebe. Dipoles lagi. Di apa namanya? Dibelah. Ya ini teman-teman. Ini bukan yang dibelah ya. Ini istilahnya apa ya? Istilahnya ini rimpilannya. Kalau tadi yang sudah dibelah itu. Nih teman-teman, nah, ini yang sudah dibelah. Ada juga yang sudah dimasukin ke karung itu belahan gedenya sih. Tapi kalau yang kecil-kecil itu yang tadi itu banyak sekali tuh. Wow.
Mantap. Tadi udah dibilang udah nemu bahan, tapi masih di terawang-terawang juga. Kan udah nemu. Nanti bebeknya hilang beneran kalau di terawang lagi. Orang udah di terawang-terawang lagi. Oke. Segitu aja ya, teman-teman. Ya, ikut ngeliat tadi Mas Bayu, Om Guntur, dan Ustadz Pepe membelah batu bahan dari Pacitan, dan beberapa juga ada bahan dari Purbalingga, Kebumen, terus Garut, Nusa Kambangan juga ada. Lengkap teman-teman. Lavender Nusa Kambangan. Lavender Nusa Kambangan. Kayak panca warna tapi campur ungu loh. Iya ya, tadi kayak PW lah. Tapi campur ungu transparan. Ini ya. Tapi Nusa Kambangan punya ini kok, kan? Iya, itu galian lama itu apalnya. Wow. Oke, udah dulu ya, teman-teman. Ini udah di terawang lagi. Nanti bebeknya hilang beneran. Bebeknya jadi ayam, Mas.